Masih di PHX Grogol. Kita tertarik dengan salah satu yang gojeknya banyak banget. Iya, dan tadi ini kita datang, gojeknya nggak berhenti-berhenti. Iya, nggak berhenti-berhenti. Ternyata ini adalah salah satu tempat yang lumayan terkenal. Namanya Itla. Itla. Ini ayam telur asin gitu ya spesialnya. Emang kamu tahu? Itu tuh ayam telur asin. Oh, ayam telur asin iya. Spesialnya. Jadi snack-snack gitu ya? Ayam nasi ayam telur asin, bukan snack. Ada yang snack juga? Snacknya justru nggak enak. Kalau mau ya nasi ayam telur asin. Oh gitu, tuh. Yaudah yuk. Kita tapi satu doang ya, karena kita udah kenyang banget nih. The slow day, the calm and the night will unfold. Apa yang spesialnya apa? Chicken ya, chicken salted egg ya. Boleh deh satu yang biasa aja. Yang biasa, telurnya setengah matang aja. Oke guys, jadi kita udah beli lagi nih. Tadi kan kita udah makan burger. Nah ini kita beli lagi karena tuh lihat gojeknya tuh banyak banget di depan. Iya, jadi kita restoran. Jadi kita penasaran kepo. Ya, biasalah ya, Indonesia. Suka kepo ya. Iya. Okay. Jadi ini nasi sama telur sama ayam, terus pakai bumbu telur asin. Iya. Betul? Iya. Salted egg chicken lah. Nih. Cuman mau lihat. Jadi ini ayam telur asin. Ayam bumbu telur asin. Aku udah coba sih beberapa kan. Ya biasa lah ya, kalau lagi ngetren semua buat ya. Cuman yang ini aku belum pernah coba Itla. Aku biasa udah coba Sek by Rius, Salted Egg Chicken, Hawker. Ini yang, ini Itla, gimana? Enak gak? Kamu main makan langsung aja. Ambil semua ngomong dulu. Enak. Enak kok. Oh iya, ayamnya juga banyak. Tadi harganya berapa ini? 35 ya? 35. Ih banyak banget ayamnya. Iya ayamnya. Oh ada telurnya juga. Ada telur. Ada nasi, telur, ayam. Oh. Ini enak banget. Eh kok? Kamu belum pernah makan? Belum lah. Belum pernah kamu ya? Gimana? Tuh. Pantes rame. Hmm. Pantes lu, gua jadi rame lu. Harganya berapa tadi? 35 ya? 35. Terjangkau. Buat iseng-iseng mah. Kalau lagi bingung mau gojek apa, langsung gojek ini aja guys. Ya udah. Udah makan burger 2, mau ini lagi. Dia nggak ada apa-apa lagi, nggak ada saus, nggak ada apa. Udah ini aja. Pantes rame. Nih. Nggak dikit ya, ayam ya. Banyak. Nggak pelit. Amat. Enak ya? Enak. Iya sih, enak sih. Dia. Kalau yang porsinya segini tuh di tempat orang 50. Cuman ini tuh banyak ya, 35 doang. Apalagi yang versi jumbo, dia ada 2 versi. Yang reguler sama yang jumbo. Terus pedesnya pas lagi. Dikit aja tuh cabai rawit. Tapi nggak pedes banget. Pantesan rame sumpah. Ah boleh nih kalau aku lagi kelaparan, aku ajak ini. Deket ya dari rumah? Lumayan. Ini bisa dibilang paling enak deh dibanding telur asin yang udah pernah aku makan. Ini paling enak sih. Enak ya? Udah. Daripada sayang dibuang. Dia tuh udah makan burger beef, burger tuna. Sekarang nih. Silakan makan. Namanya bagus loh Jeff, Itla. Jadi makanlah. Mengundang orang untuk makan.
Itlah. Wah, itu enak banget sih, parah. Kamu baru pertama kali? Iya, baru pertama kali coba. Enggak, aku pernah coba ayam telur asin. Yang mana? Tapi di mana ada di tempat-tempat Chinese gitu? Yang tadi sih enak. Enak aku banget. Aku udah cobain ya 4 sampai 5 merek ayam telur asin lah, yang ini paling enak. Jadi namanya Itlah. Tempatnya sama di PHX. Tempatnya di PHX Grogol. Jadi di tempat ini banyak banget makanan-makanan yang bisa kalian coba. Tapi tadi kita coba cuma dua. Tadi kita coba Burkusi sama Itlah. Itlah. Yang tadi Itlah itu harganya 35, ukurannya yang reguler. 1 ada sampai 10 berapa? Itlah 10. Serius? Iyalah. Wah, Arif udah sering loh, sekarang kali 10, kali 9. Berarti kita cuma menemukan makanan-makanan enak di Jakarta. Iya. Betul? Kamu 10 juga lah. Aku 9,5 lah. Yaudahlah. Oke? Yaudah, thank you guys for watching this video. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di comment.